Geng, tahu nggak sih? Geng, tahu nggak? Ini tempatnya full tuh. Aku cuma ada space segini untuk makan di sini. Ini laptop mau ngedit video kakak. Iya, aku mau ngedit video. Aku tuh ngedit video dari pagi sampai malam, teman-teman. Oke, ini aku cemplungin. Ini tenangnya taruh di atasnya gitu. Ikan yang tadi. Aroma kemanginya tuh ya, aduh semerbak banget. Selamat pagi. Ya ampun, geng, pagi menjelang siang. Mau masak apa kakak? Lah hari ini tuh aku lagi aku masak pindang. Pindangnya tadi udah aku goreng. Pindang tongkol mau aku masak pakai kemangi ini, gengs. Nah, ini kemanginya kayak gitu, gengs. Terus ini aku lagi goreng tahu, aku kasih tepung sajiku. Gitu. Ini tepungnya habis, geng, tuh. Tepungnya habis, aku tuh kalau beli tuh 800 gram hampir sekilo lah aku masukin toples. Itu awet banget, geng, selama 1 bulan lebih lah. Kalau penggunaan rutin 1,5 bulan udah habis. Kalau setiap hari ya, kalau jarang-jarang 1,5 bulan udah habis sih. Tapi kalau rutin ya nggak nyampe 1 bulan habis, teman-teman. Ini nanti nggak harus ayam sih, tahu bisa untuk nempung-nempungin tahu atau tempe gitu. Tapi aku kebanyakan tahu sama ayam aja. Oke, ini mau aku prepare-prepare dulu soalnya aku lagi lapar, geng. Soalnya aku lapar, kok lagi lapar. Ikuti terus ya. Seadanya aja ya. Soalnya sebelahku ini minyaknya bekas ini loh. Ya bidang juga sih. Cuma kalau untuk umbis aku suka minyak yang bersih gitu. Oke, ini aku cemplungin. Nah ini tahunya, geng, udah selesai. Matang sini. Crispy nih, tahu crispy. Kita coba ya. Enak. Ini panas. Kelihatan aja dalam masak kelihatan kayak gini. Terus pindangnya aku masukin, lagi pindangnya aku masukin. Ini nanti ini pindangnya berkilat. Terus kita kasih Royco. Sebenarnya keringan juga enak sih. Keringan aja gitu udah enak, teman-teman. Royco sama penyedap rasa. Mau mendidih seperti ini, teman-teman. Aku mau kasih kemanginya ya, guys. Ini kemanginya taruh di atasnya gitu, guys. Cantik-cantik.
lama banget. Wih, mantep nih. Biasanya nanti kayak gini sih, kemanginya tinggal ke taruh di atasnya kayak gini, kompornya dimatikan gitu. Cuma karena ini nggak dikuali kayak gini, aku taruh di mangkok kecil kayak gini, jadi ya harus mateng. Takutnya nanti kalau kemanginya nggak mateng gini, nanti belum malam dikit, belum sempat malam, itu dia udah basi, geng. Gitu. Udah gini aja, geng. Langsung kita taruh di sini. Gens. Ini namanya tongkol kemangi. Geng, tahu nggak sih? Geng, tahu nggak? Ini tempatnya full tuh. Aku cuma ada space gini untuk makan di sini. Ini laptop mau ngedit video, kakak. Iya, aku mau ngedit video. Aku tuh ngedit video dari pagi sampai malam, teman-teman. Jadi ini yang sudah aku foto di sini. Udah aku foto, udah aku siapin. Udah aku siapin yang mau makan, teman-teman. Tadi tuh aku udah bikin oatmeal di situ, tapi belum sempat makan, gengs. Bentar lagi nanti aku mau ngeracik untuk makan besoknya. Kenapa aku ngeracik makan besok? Aku mau nyutuh, soalnya besok tuh ada saudara mau datang, teman-teman. Jadi aku mau bikin soto ayam sama sambelnya nanti sore aja, karena itu untuk makan besok. Jadi besok tuh orang-orang bisa langsung sarapan, jadi nggak harus nunggu masak dulu, langsung sarapan aja gue bisa. Langsung sarapan juga bisa, ya ampun. Terus ini untuk makan siangnya. Untuk makan hari ini maksudnya, untuk makan siang sampai nanti malam gitu, guys. Oke, yuk makan yuk, aku lapar. Nah, ini aku taruh sini, geng. Ikan yang tadi. Ngomongku tuh sering belepotan kalau pas aku lagi lapar. Pas lagi lapar, kakak, iya. Nanti belepotan pas lagi. Gagal dia dong. Ambilnya nanti aja deh. Kasih serai gini enak, mantap jiwa. Mari kita coba rasanya, ya kan, tuh. Cocok bingit nih. Aroma kemanginya tuh, aduh, semerbak banget. Makanya aku tuh suka masak, dulu tuh aku suka banget masak kayak gini tuh, praktis ya. Praktis, enak banget tuh aroma kemangi. Aku tuh suka kemangi tuh disambel, diulet-ulet gitu buat lalapan. Juga dimasukin kuah kayak gini. Karena ini kan pindang, jadi banyak lalap datang. Mantep kan? Wajib coba, ya ampun. Thank you.
gak punya kerupuk ya kan, adanya tahu crispy. Bisa jadi kerupuk juga bisa, tapi udah keduknya. Terima kasih sudah mengikuti vlogku sampai sejauh ini. Jangan lupa like dan subscribe. Dukung terus channel aku ya geng, supaya cepat berkembang. Yang baru bergabung, aku ucapkan selamat bergabung. Kalau kalian ingin mencari resep-resep sesuai dengan kebutuhan kalian, ada di playlist, kalian bisa cari. Aku bikin kue, aku bikin puding, aku bikin masakan sehari-hari, aku bikin menu hajatan, aku bikin kue yang cake untuk birthday cake, untuk kue tradisional juga aku bikin. Cuma masih sedikit karena channelku masih baru ya teman-teman. Cuma aku mohon dukungannya bagi kalian karena aku masih baru. Aku masih baru banget teman-teman. Cuma tanpa kalian itu aku bukan apa-apa. Jadi gitu aja, subscribe itu gratis. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Thanks for watching. Bye-bye, bye-bye. Jangan lupa makan ya teman-teman. Bye-bye. Enak banget. Mantap.